Seorang pencuri sepeda motor minggu malam babak belur dihakimi warga di Jalan Jati Waringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tertangkap tak lama setelah beraksi di salah satu rumah warga. Seorang pencuri sepeda motor di kawasan Jati Waringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, minggu malam ditangkap warga usai mencuri bersama rekannya. Setelah beraksi, pelaku mencoba melarikan diri. Namun naas, motor hasil curian yang hendak dibawa kabur kehabisan bahan bakar. Bukannya menolong, rekan pelaku langsung melarikan diri. Saat mendorong motor curian, pemilik sepeda motor bersama warga yang mengejar langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. Hingga akhirnya diselamatkan polisi yang datang ke lokasi. Motor parkir depan rumah, baru dipakai, emang rencana mau isi bensin, makanya dibiarin dulu deh. Karena macet kan tadi jam berapaan kan, jadi kita parkirin ntar baru ngisi bensin gitu. Pas mau ngambil kunci, balik lagi motor udah nggak ada, kita kejar.